Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum taat? Kemudian bersuci batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyarul muslimin, para pemirsa Fatwa TV yang insyaAllah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang insyaAllah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada melalui tayangan live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan bertemakan Tarbiyah Islamiyah yang insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Nafi' Zainuddin Hafidhullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau di kediaman beliau Temanggung, Jawa Tengah. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah, tayyibah. Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah, tayyib. InsyaAllah, Ustaz, kita akan bersama Ustaz. Kita akan meminta waktu Ustaz sejenak mungkin lebih kurang selama satu jam yang akan datang, Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya, Ustaz. Taufik, insyaAllah. Ya, sebelum kita memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwasannya program live interaktif memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Nafi' Zainuddin Hafidhullah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu Tarbiyah Islamiyah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar atau bagaimana metode pendidikan Islam dan sebagainya, atau yang semisalnya, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021-2123-2333. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Dan tak lupa pula kami juga sebelum memulai acara ini, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak acara ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tapi mungkin untuk tidak memperpanjang lagi mukadimah dan mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nafi' Zainuddin Hafidhullah Ta'ala. Falatafadhal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyakum. Berbicara kembali tentang tarbiyah Islamiyah, para ulama yang konsen di dalam masalah tarbiyah memberikan definisi tarbiyah itu sebagai bina'ut tifli syai'an fa syai'an ila haddil kamal wa tamam. Bagaimana membangun atau membentuk seorang anak syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ila haddil kamal wa tamam, sampai menjadi seorang yang mendekati kesempurnaan. Amaliyah tarbawiyah adalah amaliyah yang dilakukan bahkan sebelum bayi itu terlahir. Kemudian berikutnya akan memasuki tahapan-tahapan sampai akhir hayat. Karena sesungguhnya seorang manusia belajar dari semenjak dia mampu sampai dia tidak mampu, yakni sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab di hadapannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita adalah ziyadatan fil khair dan menjadikan maut kita adalah rahatan minasyar. Di antara hal yang disebutkan oleh ulama Tarbawiyun dalam keberhasilan tarbiyah adalah kembali kepada seorang yang disebut sebagai murabbi atau disebut sebagai muallim atau disebut sebagai da'i atau disebut sebagai orang yang bertanggung jawab karena dia adalah ra'in dan seterusnya. Dalam hal ini, di antara yang perlu kita tekankan bahwa seorang murabbi, seorang pendidik harus terus-menerus berusaha sampai kepada sebuah kemampuan yang mendekati kebenaran sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan hanyalah milik para Rasul, para Al-Anbiya, dan sebaik-baik teladan adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setiap Muslim berusaha untuk mengikuti jejak beliau Alaihi Salatu Wasallam. Nah, faktor yang terkait dengan Al-Murabbi atau pendidik, ya, Al-Mu'allim, ada hal-hal yang disebut dengan sifat tarbiyah, yaitu sifat-sifat yang terkait dengan dirinya. Di antaranya adalah yang pertama adalah al-hilmu wal-anat, yaitu bersikap bijak dan bersikap lembut, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Karena apa? Karena tarbiyah adalah bina utifli syai'an fa syai'an, ya. Butuh waktu yang panjang, ya. Berbeda masa, berbeda perlakuan, ya. Kemudian berbeda orang, berbeda sifat, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sifat ini adalah sifat yang terpuji bahkan pada setiap insan, dan setiap insan mempunyai porsi tertentu untuk bermuamalah dengan orang lain, ya. Apalagi dia adalah seorang murabbi atau seorang pendidik. Dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala dikatakan bahwasanya sabda Nabi kepada Asaj Abdul Qais, ya, inna fika khasrataini yuhibbuhumallah wa rasuluh, ya. Sesungguhnya engkau mempunyai dua perangai yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, ya, yaitu al-hilmu wal-anatu, ya. Bahwasanya sifat tersebut yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulnya. Nah, dan kita tahu bahwasanya Rasul sebagai seorang murabbi yang menunjukkan hal itu pada banyak kejadian. Sehingga disimpulkan, ya, bahwa di antara sifat dai yang berhasil, sifat murabbi yang berhasil, sifat orang tua yang berhasil di dalam pendidikannya tidak lepas dari kemuliaan sifat al-hilmu wal-anat, yaitu sifat lembut, bijak, tidak tergesa-gesa. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang juga termasuk di dalam sifat yang harus dimiliki oleh seorang murabbi, yang kedua adalah tidak bersikap kasar, ya. Hal yang Allah Subhanahu Wa Taala bahkan tunjukkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Walau kunta fadhdan qalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Di antara faktor kesuksesan di dalam tarbiyah atau interaksi antara satu orang dengan orang lain, apalagi pendidik dan peserta didiknya, adalah komunikasi yang baik, kedekatan yang memungkinkan mereka untuk saling tukar informasi, ya.
saling tukar hal-hal yang positif, dan apabila pada tahapan-tahapan tertentu tadi, syai'an fa syai'an tadi, ya, ternyata dominan waktunya bagi seorang guru, ya, misalnya bagi seorang pendidik terhadap peserta didik tertentu, atau karena pada usia-usia tertentu, maka faktor kedekatan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali yang bersangkutan mempunyai sifat yang baik, ya, mempunyai pendekatan yang bisa diterima dan jauh dari sifat kasar, ya. Sebab sifat kasar tentu akan menjadikan kerenggangan dan menjadikan seseorang tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh seorang murabbi, bahkan seandainya pun yang disampaikannya adalah kebenaran. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Rahu Muslim. Oh, kelembutan itu pada sesuatu akan menambah indah jika diambil dari sesuatu, ya, maka menjadi tidak baik sesuatu tadi, ya. Oleh karenanya hal ini juga merupakan sifat yang sangat penting dimiliki. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari sifat-sifat yang serupa adalah seorang yang mempunyai hati yang sangat sayang sebagai seorang murabbi. Disifati oleh para sahabat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mendidik mereka, ya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah, ya, dari Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairits, ya, radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kami adalah orang-orang yang masih muda, ya, syababah mutaqaribun, ya, yang sebaya. Mereka tinggal di sisi Rasulullah SAW belajar selama 20 malam, ya. Kemudian disifati oleh beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sayang, ya, dan orangnya lembut, ya. Beliau tunjukkan bagaimana di antara rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana, ya. Fa sa'alna amman tarakana min ahlina fa akhbarna, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya kami sudah mulai rindu kepada keluarga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami bagaimana keluarga-keluarga yang ditinggal, ya. Kemudian hadis tersebut menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk pulang ke rumah, ya, dan mengajarkan kepada keluarga mereka apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sifat lagi yang serupa dengan tiga sifat yang pertama yang tadi kita sudah sebutkan, bahwasanya seorang murabbi, seorang pendidik sebaiknya adalah seorang yang juga tidak cepat marah atau emosional, ya. Tentu marah lillah, marah fillah adalah sesuatu yang syar'i. Namun yang dimaksudkan adalah seorang yang mempunyai sifat cepat marah tidak pada tempatnya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan la taghdab. Ya. Terkadang seorang murabbi melihat kondisi yang bermacam-macam, ya, membuat dirinya harus menahan diri, ya, untuk kemudian berusaha dengan baik agar hubungannya dengan mereka tetap terjaga dengan baik, ya, dan bisa memberikan ilaj atau memberikan solusi dan penjelasan terhadap masalah-masalah yang ada, maka sifat ini adalah sifat yang juga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasiat, ya, kepada seorang, ya,
berkali-kali minta. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan agar sifat ini tetap ada pada dirinya. Ya, sebab kadang orang mengira bahwa kekuatan ya atau kekerasan bisa mengubah karakter, mungkin bisa memperbaiki masalah mungkin. Padahal sebelum itu sesungguhnya yang lebih bisa untuk mengubahnya adalah bagaimana seseorang tetap sabar ya, dan menahan amarah. Sehingga Nabi SAW juga mengatakan laisa asyadidu bisrah wa innama asyadidu menyendiku nafsahu wa indal ghadab. Demikian beberapa sifat yang barangkali kita perlu meningkatkan pada diri kita sebagai usaha dan upaya agar pendidikan baik di rumah, di sekolah ataupun dimanapun berada lebih dekat kepada keberhasilan bi'idznillahi ta'ala wa taufiqihi wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Dan langsung saja kita akan membuka layanan interaktif kita. Jadi bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa menghubungi nomor layanan kami di 021-2123-2333. Taip, mungkin sembari kita menunggu para penelpon masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari dewan redaksi kita, Ustaz. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama dari di yang bertanya pertama Adriatik Ivanti Ustaz di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz, ana memiliki anak yang sedang kuliah. Ia menanyakan apa hukumnya mengunduh buku-buku teks yang dapat membantu perkuliahan melalui suatu website yang kayaknya ilegal, karena buku itu harus beli. Tapi kalau diunduh di website tersebut bisa gratis. Ya, mohon nasihatnya Ustaz, dan bila sudah mengunduh buku-buku tersebut, apa yang harus kami lakukan? Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Tentu kita belajar di samping untuk mendapatkan ilmu adalah untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Dan keberkahan ilmu tersebut adalah lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Ya. Dan diajarkan kepada kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian terkait dengan referensi yang ditanyakan, ya. Intinya bahwa referensi yang dibolehkan itu akan menjadikan ilmu kita tentu barokah. Ya. Pertanyaannya adalah apakah referensi yang tadi disebutkan itu adalah referensi yang terlarang? Jadi kalau ditanya tentang satu situs yang mungkin masih antara iya dan tidak, maksudnya apakah itu legal atau ilegal ya, boleh atau tidak boleh terkait dengan referensi yang dimuat di situs tersebut, maka tentu kita harus memastikan dahulu, ya, memastikan dahulu apakah iya atau tidak. Meskipun kita lebih kedepankan kehati-hatian. Kemudian apabila ternyata bahwa itu adalah ilegal atau misalnya sesuatu karangan atau sesuatu buku atau referensi-referensi tertentu yang memang hak ciptanya dilindungi, maka tentu seorang muslim berusaha untuk menjaganya, karena al-muslimuna ala syurutihim, ya. Bahwa hak-hak orang lain itu juga harus dijaga sebagaimana hak-hak kita juga harus dijaga, dan kita berusaha untuk tidak mendzalimi siapapun di dalam hal ini, ya. Kalau sebagian ulama juga ada yang menyatakan jika tidak diniatkan, ya, untuk seperti
tijarah, ya, perdagangan niaga hanya untuk manfaat pribadi, itu ada yang membolehkan, ya. Apalagi kalau ketika kita download misalnya, kita tidak mengetahui secara pasti bahwa itu boleh atau tidak boleh dan seterusnya. Artinya insya Allah itu tidak mengapa untuk dimanfaatkan dalam kepentingan referensi pribadi dan tidak diperjualbelikan. Akan tapi mulailah dari sekarang mencoba untuk lebih selektif terkait dengan apa yang kita download, dan insya Allah sekarang sudah lebih banyak, ya, lebih banyak, lebih terbuka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah. Wallahu taala alam. Insyaallah, saya syukran, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Halimah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah wanita boleh sekolah di luar negeri tanpa mahram? Kemudian yang kedua, apakah teman sekamar yang melakukan maksiat kita akan terkena dosa, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Fadal, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Safar secara umum, la tusafiru al-mar'atu illa wa ma'a hadu mahramin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa safar itu bagi seorang wanita adalah memakai atau ditemani oleh mahramnya. Kemudian para ulama menjadikan pembahasan tentang safar ini dalam beberapa hal. Contoh misalnya ketika safar tersebut terkait dengan masalah haji dan umrah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun selain haji dan umrah seperti niat belajar, ya, ada kaidah bahwasanya sesuatu yang diharamkan lidzatihi, karena zatnya, maka itu tidak dibolehkan kecuali untuk darurah. Tapi safar karena memang tidak dibolehkannya, wallahu taala alam, ya, karena masalah keamanan misalnya ya, karena masalah fitnah. Sedangkan selain haji dan umrah, kalau safar-safar yang jelas tidak aman, misalnya jelas tidak bisa kita pastikan tidak akan terjadi apa-apa dalam masalah fitnah seorang wanita, tentu itu dijauhi, ya. Jadi wallahu taala alam. Pertanyaannya mungkin seperti di satu tempat yang dia antar jemput, artinya ketika sampai di tempat tersebut, ya, dia diantar, kemudian ketika pulang dia dijemput dan dia tidak keluar dari area tersebut, ya, itu mungkin pertanyaannya. Nah, ini wallahu alam, sepertinya akan dibahas oleh asatidzah di Dewan Fatwa, dan kita tunggu fatwa dari mereka. Sampai mungkin juga akan pada pembahasan kalau ke luar negeri darurat apa enggak darurat dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah, saya syukran, saya jazakumullahu khairan. Dan sebenarnya fatwa tentang ini sedang dalam proses revisi, Ustaz. Sudah dapat putusan hasilnya, namun sedang masih dalam proses revisi. Insya Allah akan segera bisa kita keluarkan nanti, Ustaz. Ya, keduanya ini ada, Ustaz. Ada tentang hukum safar ke luar negeri dan juga safar tanpa mahram juga ini, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah nanti kita akan kalau seandainya memang fatwa yang sudah keluar, kita akan coba direct message-nya ke penanya nanti ya mungkin, Ustaz. Baik. Syukran saya sebelumnya, jazakumullahu khairan. Kita berpindah ke penanya selanjutnya, yaitu Sahrul di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, beliau bertanya, Vanessa izin bertanya, ana seorang pemuda, dalam masa quarter life ana temukan bahwasanya ana unggul di bidang olahraga dan ada keinginan menjadi guru olahraga. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya menjadi guru olahraga, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Nah,
Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah ya. Secara umum bahwasanya olahraga adalah merupakan sesuatu yang tergantung kepada niatnya. Karena kalau niat dari olahraga itu adalah kebaikan, maka tinggal dilihat praktek dari olahraga tersebut. Seperti seorang berolahraga karena niat menjaga kesehatannya, maka masyru' ya, disyariatkan. Orang berolahraga karena ingin tubuhnya lebih kuat ya, maka ini juga masyru'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ya. Kekuatan secara umum diantaranya adalah tubuh yang kuat. Bahwa seorang yang tubuhnya kuat juga diharapkan kuat dalam ibadah. Ya, ada pun hadis yang menjelaskan al-mu'minu al-qawiyu ahabu al-dalu ilallahi minal mu'mini al-ba'ir, yang dimaksudkan adalah terkait dengan ilmu, terkait dengan keimanan. Ya, tapi bisa saja bahwa seorang yang kuat jasadnya diharapkan dia lebih semangat dalam berbagai amal kebaikan. Nah, karena keumuman ini maka kemudian dilihat praktek-praktek olahraganya ya. Apakah praktek-praktek olahraganya adalah termasuk olahraga-olahraga yang apa namanya dibolehkan syar'i, bahkan disunahkan ya. Ada naik kuda, ada berenang, ya, ada memanah, ada olahraga-olahraga serupa yang mendukung kekuatan kaum muslimin secara umum. Ya. Itu termasuk hal-hal yang masyru' yang disyariatkan. Ya, berlari, kemudian menjaga kebugaran tubuh. Jenisnya tentu sangat banyak di dalam hal ini. Kalau termasuk praktek-praktek yang dibolehkan, maka secara umum juga merupakan hal kebaikan dari sisi tersebut, maka menjadi guru bidang tersebut ya secara umum adalah hal yang baik ya. Kalau ternyata bahkan bisa mendukung sesuatu yang wajib dan sebagainya, bisa saja masuk kaidah ya, bahwasanya hukum wasilah itu termasuk ghayahnya apa ya. Bahwa tujuannya baik, maka perantara yang dilakukan pun baik ya. Tujuannya sunnah, maka perantara yang dilakukan pun menjadi sunnah, bahkan amal yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka ini lebar sekali, namun intinya bahwa menjadi olahraga jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i tadi dan tidak melanggar syar'i, maka sesuatu yang boleh-boleh saja. Tapi tadi catatannya adalah misalnya sebagai contoh seorang guru olahraga laki yang mengajar siswa laki-laki misalnya, dan begitu pula sebaliknya perempuan puan laki-laki dan terus-terusnya. Jadi kembali kepada masalah tersebut bahwa hukum asal insyaallah boleh dan tergantung kepada kondisi berikutnya Allah taala. Masya Allah, Ustaz. Syukran. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan mengucapkan juga jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Ya, mungkin sebelum kita mulai melanjutkan pertanyaan, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Nafi' Zainuddin hafizallahu taala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu tarbiyah Islamiyah. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan tentang bagaimana pola pendidikan Islam atau bagaimana gaya pengasuhan anak dan sebagainya, mungkin bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya.
kita akan lanjutkan. Masih sepertinya sebelum ada penelpon yang masuk, Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Randy Putra di Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya seorang ketua dari sebuah organisasi di sekolah dan saat ini saya ingin mengundurkan diri karena saya memang tidak cocok dalam menjadi ketua tersebut, juga masalah dalam kegiatannya yang kerap membuat saya lalai dalam perihal ibadah dan agama, dan juga ditakutkan saya menanggung kegiatan yang tidak boleh hukumnya dalam Islam yang dilakukan anggota, namun saya tidak sanggup untuk merubahnya, juga mengingat sekolah saya adalah sekolah umum. Apakah saya dibolehkan untuk mencari pengganti, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Adapun mencari pengganti terhadap dirinya, ya, terkait dengan mungkin syarat-syarat yang telah disepakati, ya. Dan tentu bahwasanya segala syarat yang bertentangan dengan kitab Allah, sunnah Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut tidak harus tidak diataati. Ya. Terkait kemudian tentang pertanyaan kepada kami dari saudara kita tadi, intinya adalah pada apakah bisa memajukan. Ya, kita berharap bisa saja, karena kalau yang pertama dirinya sudah merasa tidak mampu, ya. Jadi satu amanah tentunya, kemudian yang bersangkutan merasa tidak mampu, ya. Kita khawatir bahwa memang kemudian akan menjadi sia-sia amanat tersebut, ya, terlepas dari organisasi apakah yang dimaksudkan. Karena secara umum bahwa di dalam Islam ada anjuran untuk memberikan kepada yang mampu. Ya, idza usidal amru ila ghairi ahli fantatirisa. Maksud saya bahwa di antara faedahnya berarti memang diupayakan kepada orang-orang yang mampu. Terkait dengan pribadi masing-masing kita, maka ya kita tetap memotivasi diri kita, ya, bahwa kita mempunyai satu kemampuan yang mungkin bisa ditingkatkan, ya. Kalau terkait dengan kedisiplinan, kita juga bisa meningkatkan. Kalau terkait dengan ketelitian, kita juga bisa meningkatkan. Kalau terkait dengan jenis pekerjaan, kita juga bisa mempelajari sehingga dipahami dengan baik, dan seterusnya. Sebagai seorang pribadi Muslim, kita terus menerus menjadi seorang pembelajar yang baik dan berusaha untuk memahami pekerjaan kita atau amanah yang dibebankan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Khawatiran-khawatiran tadi, apabila kondisinya sekarang seperti itu, artinya merasa tidak mampu, kemudian ada kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan yang akhirnya juga bisa diingkari dengan baik, ya, maka boleh saja dia, kalau memang dibenarkan, mencari pengganti, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah, Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fi 'ilmikum, Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Anto di Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, Ustaz. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya memiliki dua pasang anak. Yang pertama, anak saya perempuan, kelas 1 SMP. Kemudian yang kedua, laki-laki, kelas 5 SD. Yang ketiga, perempuan, kelas 2 SD. Dan yang keempat, masih umur 5 tahun.
Kemudian ketiga anak saya sekolahkan di SD Islam dan saya sangat kesulitan dalam mendidik anak saya. Saya dan istri juga banyak melakukan kesalahan dalam mendidik anak. Mohon petunjuk dan doakan saya untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam mendidik anak, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Alhamdulillah nasalli wa nasallim ala Rasulillah wa faqana Allah wa iyyakum alima yuhibbu Allah wa yardah. Seperti tadi saya katakan dalam mukaddimah bahwa tarbiyah itu adalah bina utib li syai'an fa syai'an. Dan memang itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Kalau alhamdulillah sekarang sudah disekolahkan di sekolah Islam, maka itu adalah bagian dari yang bisa kita upayakan. Namun tanggung jawab tetap kepada orang tua. Artinya kita harus juga terlibat secara langsung di dalam amal tarbawi. Itu artinya kita juga harus memiliki ilmu tentang tarbiyah. Nah, ilmu tersebut adalah ilmu yang kita terus belajar. Tidak ada dari kita yang kemudian sudah benar-benar menguasai semuanya yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan dengan sebaik-baiknya, kecuali bahwa kita semuanya sedang berusaha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada setiap dari kita yang sungguh-sungguh di dalam berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk jalan-jalan kami kepadanya. Karenanya tentang tarbiyah tersebut terhadap anak-anak yang mungkin sekarang merasa susah, merasa sulit, subhanallah ya, beberapa anak mungkin masih kecil-kecil semua, kemudian ada kesibukan-kesibukan, ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, nikmatilah tarbiyah terhadap anak itu sebagai amal yang sangat berpeluang untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang terkait dengan hal ini, man lahu jariyatan fa addabahuma wa ahsana au man lahu jariyatan au kama qala sallallahu alaihi wasallam fa'asana fa'adda bahunna wa ahsana ta'di bahunna au kama qala sallallahu alaihi wasallam, saya lupa sekarang ini ya, bahwasanya itu akan menjadi wiqayah dari an-nar, dari neraka. Oleh karenanya jadikanlah itu adalah amal yang mufaddal, amal yang terbaik yang saat ini ada di hadapan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, asal kita berikan pusat perhatian lebih, kemudian kita juga belajar lebih semangat, dan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya itu kemudian menjadikan mudahnya atau lebih mudahnya anak-anak kita, anak keturunan kita untuk semakin lebih baik. Wallahu a'lam. Insyaallah sa'asallahu ilaikum wa barakallahu fi 'ilmikum. Baik. Seperti masih belum ada penelpon yang masuk, kita akan lanjutkan karena masih ada waktu yang tersisa, Ustaz. Dan kami juga harapkan kepada para pemirsa untuk bisa mengoptimalkan kesempatan emas ini, bertanya langsung kepada ahlinya tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Yasmin di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Saat ini saya sedang bertaaruf dengan seorang ikhwan yang insya Allah baik agama dan akhlaknya. Namun di sisi lain, ternyata orang tua ikhwan ini tidak ingin memiliki menantu yang bercadar. Sedangkan saat ini saya bercadar dan saya ingin jika saya menikah,
saya bisa diterima bukan hanya oleh si ikhwan saja, tapi juga oleh keluarga besarnya. Apakah saya harus meneruskan proses ta'aruf ini atau mundur saja ya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Ya. Salatun haqqun ala Allahi a'unuhum. Ya, annakihu yuridu al-azhaf. Ya. Ada tiga golongan yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah annakih. Seorang yang menikah yuridu al-afaf karena ingin menjaga kehormatannya. Ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah karena saudari kita penanya memakai cadar dan dinilai ta'ala sebagai salah satu penjagaan terhadap kehormatan seorang muslimah. Ya. Adapun terkait dengan pertanyaannya, yang pertama kali harus ditudukkan adalah apa pendapat ukhti ya, terkait dengan hukum cadar tersebut atau apa yang diyakini maksud saya, karena memang terjadi khilaf ya, di kalangan para ulama tentang hukumnya ya, apakah wajib atau sunnah ya. Kalau yang diyakini adalah wajib, tentu kita tidak boleh melepasnya untuk hal-hal yang memang dilarang kita untuk melepasnya. Tapi kalau meyakini bahwa itu adalah sunnah, maka tentu boleh kita melepas. Ya. Jadi perkara ini harus didudukkan dahulu. Apakah memakainya sekarang karena meyakininya sebagai sunnah atau meyakininya sebagai perkara yang wajib, dan silahkan tidak usah memakai istilahnya perasaan-perasaan kita dahulu, tetapi bacalah di antara pendapat para ulama ini ya, dengan pelan-pelan, dengan kehati-hatian, dan mana yang lebih rajih, itulah yang kita pegangi. Adapun ternyata yang lebih rajih yang diyakini adalah bahwa itu adalah perkara wajib. Sebagaimana katakan oleh banyak dalil ya, banyak nas, maka jadikan saja itu sebagai syarat. Nah, bahwa akan menikah atau mau untuk menikah, bahwasanya syaratnya adalah perkara tersebut bisa diterima ya. Dan dari situ juga kita, Allah alam, ukhti juga bisa melihat sikap calon suami dan juga sikap keluarga ya. Adapun meyakini bahwasanya sebagai sunnah, maka dalam kasus tersebut nampaknya akan menjadi lebih mudah untuk disimpulkan sendiri. Wallahu ta'ala alam, waffaqanallahu jami'an. Nah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih memiliki waktu, Ustaz. Wah, dan ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Jeffrey di Jakarta. Ya, Assalamualaikum Fata TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, pertanyaannya. Ingin bertanya Ustaz mengenai tentang pola pendidikan di dalam rumah tangga, khususnya tentang anak Ustaz. Dengan pertanyaan yang dari Sumatera Selatan tadi, mengenai mendidik anak Ustaz. Saya kutip tadi dari penyampaian Ustaz itu adalah bahwa orang tua tentu akan mendapatkan pahala-pahala yang disiapkan Allah untuk orang tua. Yang saya tanyakan dalam hal ini, dengan seperti apakah tugasnya enggak kita ke anak dalam mendidik anak? Walaupun anak tersebut udah berumah tangga, apakah kewajiban kita tetap ada di dalam ya, mendidik anak tersebut? Mohon maaf Bapak Jeffrey, bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya, karena
Suaranya ini beradu, Bapak. Oh. Atau Bapak sedang di luar atau seperti apa? Mungkin bisa. Enggak, ini udah kecil suara lebih. Oh iya. Jadi mode-nya nih. Soalnya ini kayak ada suara semacam suara ngaji atau murotal dan sebagainya nih, salawatan seperti itu. Nah, kalau yang murotal ini bukan di sini. Ini saya dari tadi mengamati kayaknya di ruang di studio ini kayaknya. Oh, gitu. Tuh. Mungkin bisa diulangi lagi. Tulisnya mah dari tadi mengamati televisi ini saya mendengar justru suara gitu. Tuh. Bukan di sekitar saya. Ya, silakan apa? Ya Ustaz, untuk minta apa namanya itu tentang pola di anak pastinya untuk bisa mendidik anak dan untuk bersabar gitu Ustaz. Yeah. Atas jawaban, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap Ustaz pertanyaannya Ustaz? Insyaallah. Tafadhal Ustaz. Ya, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang pertama mohon maaf, ini memang nampaknya suara berasal dari sini. Karena ya ruangan yang mungkin dekat dengan sumber suara kurang kondusif mungkin, mohon maaf. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak hafidhakumullah bahwa kita memang dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya mengemban amanah dari tarbiyatul aulad, ya. Bahkan kita ditanya tentang istri kita, ya, tentang anak-anak kita, ya. Maka kita selalu berupaya bahwa tarbiyah itu adalah bagian dari keseharian kita. Ya, bagian dari aktivitas kita sebagai orang tua terhadap keluarga kita, ya, semuanya. Ya, dan sampai kapan itu, ya, dalam hal orang sudah balig tentunya dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, namun kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang yang paling dekat dengannya tidak berhenti, ya, sebagaimana kita melihat adanya kemungkaran, ya, sebagaimana kita melihat adanya hal yang tidak sesuai dengan syariat pada siapapun, ya, apalagi pada anak-anak yang kita memang mempunyai semacam wilayah kekuasaan yang tidak kita miliki pada pihak-pihak yang lain. Ya. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap berkunjung kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, menemui Ali radhiyallahu taala an, ya, bahkan disebut atau dikenal dengan Abu Turab, ya, karena saat itu ada masalah keluarga. Yang kemudian beliau keluar dari rumah, ya, kemudian tertidur sampai terkena debu, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan arahan-arahan kepada Ali dan kepada Fatimah. Tanggung jawabnya adalah kepada masing-masing setelah kita menyampaikan, setelah kita melakukan apa yang mampu untuk kita lakukan. Adapun agar seseorang bisa bersabar, ya, kalimat ini memang kalimat yang membutuhkan tadarruf dan tamrin dalam waktu yang cukup lama mungkin, ya, bagi khususnya orang-orang yang merasa kesulitan dalam hal tersebut. Ya, maksud saya bahwa ada orang yang memang tercipta dalam keadaan sebagai seorang yang penyabar dan itu positif dia bisa gunakan, ya.
ada orang-orang yang memang tidak seperti itu, sehingga dia harus mengupayakan pada dirinya. Innama sabru bitasabur, bahwasanya kesabaran itu adalah dengan cara melatih agar kita menjadi sabar. Ya. Dan contoh yang terbaik dalam hal ini adalah mereka para al-anbiya wa rusul, dan utamanya adalah ulul azmi. Tips-tipsnya seperti apa? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya memberikan contoh kepada kita ketika marah ditahan, ya, itu adalah salah satu cara untuk kita bersabar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita petunjuk bagaimana ketika kita marah apa yang harus dilakukan. Kurang lebih lakukan hal tersebut pada aktivitas-aktivitas kita, artinya tahapan-tahapan tersebut, ya, bahwa orang yang tadinya mempunyai sifat kasar, kalau dia latih dia bisa menjadi lembut, ya. Orang yang tadinya mempunyai sifat emosional, kalau dia latih dia bisa menjadi orang yang penyabar pada akhirnya. Dan kita tahu di antara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kita meyakini bahwa sabar itu positifnya sangat banyak. Ya. Ini adalah cahaya yang Masya Allah. Kenapa? Ya. Karena dengan kesabaran tersebut yang mendapatkan efek kebaikan tidak hanya kita, akan tapi yang tadi menjadi objek pendidikan kita, ya. Dengan kita bersabar, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga melihat itu sebagai hal yang positif yang ada pada diri kita. Pada waktu yang sama, orang yang tadi kita minta untuk memperbaiki diri, dia langsung bahkan mungkin saja bisa muhasabah terhadap dirinya, seperti seorang badui yang di hadapan Rasul. Ya kan, ketika para sahabat ingin marah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesabarannya, orang badui tersebut langsung menilai sesuatu yang sangat positif pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arhamna, ya, warham Muhammad dan wala tarham ma'ana ahdan, katanya, ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi intinya adalah perkara tersebut adalah merupakan satu sifat yang masing-masing orang mempunyai perbedaan mungkin, namun membutuhkan pembiasaan-pembiasaan, latihan-latihan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam perkara tersebut. Wallahu taala alam. Tip, masyaallah, saya syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan barakallahu fi ilmikum Ustaz. Dan dengan berakhirnya jawaban yang tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah. Syukran, jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat. Kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa menjawab sebanyak 7 pertanyaan yang telah kami rangkum, 6 pertanyaan dari website Dewan Redaksi, dan 1 dari penelpon sebagai pertanyaan penutup kita tadi, Ustaz. Ya, sebelumnya juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Jeffrey yang telah menghubungi kami. Ya. Dan tak lupa pula kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Foto TV yang telah mengikuti rangkaian program Live Interaktif Foto TV pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai, terutama bagi yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Ucapkan syukran jazakumullahu khairan, dan jangan tinggalkan seluruh rangkaian acara Live Interaktif Foto TV mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada sebanyak 13 rangkaian acara Live Interaktif Foto TV. Dan ingat, para pemirsa bisa bertanya langsung melalui acara Live Interaktif ini, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami, yaitu www.dewanfatwa.com/tanya-jawab. Dan kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua, atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, maupun bisa juga di rekening BSI Bank Syariah Indonesia atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.
Ya, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas dari Studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di Tangerang? Syukran ya. Barakallahu fiik. Sudah bersuci. Atau